Miss Somplak 1. Nita, aku boleh gak minjem boneka kamu? Oh, kamu mau minjem boneka aku? Iya, aku mau minjem. Boleh gak? Emangnya boneka kamu kenapa? Boneka aku udah lama aja. Aku pengen lihat punya kamu. Soalnya kan punya kamu bonekanya baru. Oh ya udah nih, aku kasih pinjem. Wah, makasih Nita. Aku juga mau pinjem dong boneka kamu. Lagi mainin dua-duanya. Ih, kok kamu pelit sih? Aku kan udah minjemin boneka aku ke kamu. Biarin aja. Emang kenapa kalau aku pelit? Yang penting aku seneng. Ya udah sini, kalau gitu balikin boneka aku. Gak mau juga, gak boleh. Udah. Ya udah, aku aduin ke mama aku. Biarin, orang aku gak mau minjem. Ini duit jajan buat kamu. Hah, adek dikasih uang jajan berapa tuh sama mama? Wah, makasih mama. Iya, sama-sama adek. Hah, 100 ribu. Gak bisa dibiarin nih. Duit gue aja cuma 10 ribu. Awas nih. Dek, sini dek. Kenapa kak? Dek, kamu itu uangnya dikasih sama mama dikit banget sih. Nih, banyakan uang aku. Aku kasih aja nih ke kamu, yang itu dikasih ke aku ya. Ini dikit ya kak. Oh, banyakan yang itu ya. Iya, banyakan yang ini. Lagi pula ini kan warnanya ungu, warna kesukaan kamu. Oh gitu ya kak. Iya sih, aku kan suka warna ungu. Terus yang itu lebih banyak dibanding yang ini. Ya udah deh kak, nih kak. Nah ya kan nih. Aku kasih uang kamu sini. Yee, makasih ya kakak. Yes, aku dapat yang lebih banyak. Kakak baik banget. Mama, kita mulai sekarang tinggal di sini. Iya, Dodit, mulai sekarang itu kita tinggal di sini. Terus sekolahnya gimana, Ma? Udah, Mama udah nyariin kamu sekolah kok. Ya udah, yuk masuk kamar, Nak. Yuk, Nak, masuk. Ya udah, Dodit, kamu mandi dulu, Gi, atau makan, atau beres-beres bajumu. Mama mau beresin ini dulu ya. Iya, Ma. Aduh, besok aku malu nih ketemu teman-teman baru di sekolah. Aduh. Ya udahlah ya, semoga teman aku baik-baik.